Halo guys, jadi pas sepak bola legend, Ronaldinho tak berkutik diajak Raffi Ahmad bikin video endorse. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Legenda pesepak bola Ronaldinho diketahui telah mengunjungi Indonesia. Pemain legend asal Brasil itu juga terlihat mengunjungi rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di kawasan Andara. Untuk menyambut tamu spesialnya, Raffi Ahmad menyiapkan ruang khusus untuk tamu pentingnya ini. Selain itu, Raffi dan Nagita juga mempersiapkan aneka kuliner untuk mantan pemain Barcelona tersebut. Namun yang bikin netter terkaget-kaget, Raffi Ahmad berhasil mengajak Ronaldinho untuk ikut membuat video endorse. Dalam Instagram pribadinya @raffinagita1717, sosok dengan julukan Sultan Andara ini nampak mempromosikan sebuah brand minyak angin, minuman, dan e-commerce bersama Ronaldinho. Bahkan, legenda pesepak bola tersebut sampai rela menari untuk totalitas endorse-nya bersama Raffi. Sontak melihat hal ini, banyak netter yang shock dan terkagum-kagum kepada Raffi Ahmad yang langsung begitu dekat hingga disebut bestian bersama Ronaldinho. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys. And I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.